Sore kita nih, kakak saya tuh nih. Kita kebetulan berada di kampung halaman orang tua saya sebelah. Bapak saya nih longhouse-nya tuh. Tuh. Nget nyau. Nih, ayo ya, ayo kita masuk. Kita mau kemana? OTW dulu. Balik ke Resak. Balik ke Resak tuh longhouse-nya. Ada kelihatan ya. Ini longhouse-nya sudah. Kita balik dulu. Kunjungi orang tua saya, bapak saya tadi. Sebentar lah kita balik. Tuh kuburan tempala dan klerek. Ini kuburan Dayak semua ini. Nih, bukan rumah nih. Kuburan juga ini. Kuburan semua nih. Ini kuburannya sudah di sampai kerbau semua ini. Diritualkan kuangkainya tuh. Ini juga. Ini perumahan-perumahan. Ini perumahan juga ini. Nah. Situ bekas kami Nur. Tuh ujung situ. Ada pohon sawit tuh. Di situ. Iya tuh. Kelaparan di tengah jalan ini. Bagaimana ya itu kelaparan? Tempat yang baru. Dari Lempuna saya. Tempat bapak saya tadi. Saya di situ aja tinggalnya. Oh, iya kan. Warung makan Jawa Timur tuh. Oh. Wong Jawa ini yang jualan tuh. Jadi wong Kalimantan ini rata-rata yang jual bakso wong Jawa. Ya, Jawa mana? Aku Jawa mana? Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Nah, tuh pentolnya. Keliling padenya jualan. Kita sih nggak nih driver kita kelaparan kami ini. Iya kak? Tuh Jocelyn. Ini penumpangnya. Oh ini penumpangnya di belakang. Penumpangnya. Nah haus, pokoknya haus. Nih penumpang paling kecil ini. Nah kita makan bakso dulu mampir. Baby, you senang kak? Happy kak? You happy? You happy? Happy. Oh makan permen dia. Nih kita singgah dulu toh. Kita balik dari Lempuna tadi mau ke Resak kampung nih, kelaparan di tengah jalan. Nih teman-teman mengambil jagung seberang sawah bunda saya nih. Tuh. Kita nggak bebut ini. Sawah baru ditanam. Tuh. Wow. Selutut ini. Setengah betis. Akhirnya oh sebelah sini muda masih. Sebelah sini kita ambil. Tuh, sawah-sawah. Ini sawah bunda saya semua nih. Pagi semua. Kita pagi ini mau kita sudah nyebrang tuh rumah bunda saya sono. Ini sawah, semua sawah sudah ditanam. Baru selesai penanaman, kita ambil sayur buat kita nyayur nanti. Kita panen jagung dulu. Pokoknya sudah panen lah, beginilah. Pokoknya kalau sayur menyayur, soal sayur menyayur kita langsung petik di kebun ini. Pokoknya mantap dah. Kita pilih dulu. Langsung kita patahkan. Wow, saya tadi nggak bawa. Kita balik ke sana.
Ini tadi saya ambil. Nah. Cukup sudah. Kita habiskan 2 pohon, 3 pohon. Ini sawi pahit. Nah, ini sudah lewat panen, maka dibiarkan si bundaku jadi bibit, kan berbuah deh. Iya. Bibit sawi pahit ini adalah ciri khas makanan kita Dayak, sayurnya nih salah satu. Ini buah. Ini timun-timun tahun ini. Tanda untuk bibit seperti ini ikatan kita nggak berani ambil walaupun bunda sendiri yang nanam. Di sini ya rawa-rawa lah. Kalau ini masih belum kita ambil, terlalu muda. Nah, tuh terbentang ini semua sawah. Tua timunnya sudah. Untuk bibit aja nih. Semua. Jadi sengaja bunda saya nanam di depan sono. Nah, di depan sono itu yang sudah bisa kita panen nih buat sayur. Saya nggak bawa lanjung yang dekat. Yang di belakang ini trik yang kedua, kloter yang kedua. Jadi gitulah, bunda saya itu walaupun umur 70-an, beliau masih kuat. Masih ya. Masih suka berladang. Ini sawah-sawah yang ada nih beliau nanam. Tuh, semua yang ada nih. Sebelah petak di belakang. Jadi setiap ya 2 tahun sekali atau ya, tiap tahun beliau biasanya, kemarin ada jarak sekitar tahun kemarin nggak nanam, tahun ini bernanam. Soalnya gantian geliran. Ada lagi ya warga yang pengen. Ini kan punya keluarganya sebelah ayah sambung saya. Pengen lagi ya bercocok tanam sawah. Ini lagi gantian. Bundaku ternyata ada nanam jelai nih. Jadi manik alami ini biasanya buat anak bayi atau balita supaya nggak terisap diganggu roh halus. Ini biasanya takut kena buyu. Ini banyak kita pungut. Ini yang masih muda nanti. Mau saya tanam bawa ke Samarinda nih bibit ini. Banyak ini teman-teman. Nah, bisa kita bikin kalung ini. Panen ceritanya. Tuh. Jadi satu rebak ini bilang kami di sini tuh. Kan masih muda-muda. Mandi? Mandi kah? Nenek ambil sayur, nenek ke lihat ladang boyok. Nah, teman-teman kita ke seberang melihat sawah bunda saya. Tuh. Kita balik. Ini manisan banyak. Tuh. Wah, pokoknya tahu bunyi kami tuh manisan ya. Nenek balik, kalau cari nenek kan, nenek tadi ke sawah boyok, ke sawah boyok nenek tadi lupa nenek pakai boot tadi apa, nenek lumpur semua buat konten dulu ya. Arah ke sini aja. Mana tuh senyumnya mana? Senyum di rumah lu mandi kita nih. Hai, bongkar belum mandi. Gitu juga dirimu manis. Sayur hasil kebun sendiri ini kita panen tadi dari seberang. Lumayan saya. Kerja lumpur-lumpur tadi, Bun.
Iya. Yeah. Lutut saya airnya. Udah. Tak dulu. Mau beli itu apa, parut kelapa biar gak capek. Apa ada cara ritual apa itu acara nikah? Tinggal cucuk listrik aku nyumbang, paling nyumbang bawang ya. Aku tukang kokinya Jan. Jadi masak tuh jangan ambil bumbuhan lain. Aku sendiri yang kokinya sudah. Jadi mereka ngerjain. Tapi asal jangan masak B2. B2 saya nggak tahu bumbunya. Sate B2. Sate ku ajari bumbunya. Bumbunya garam. Mana bisa Pak garam? Oh, sate babi. Mungkin sate ayam, sate ayam baru kacang. Sate basi. Dagingnya apa bumbunya, Mak? Ngeman, bumbu belum mendo, teh sate belum babi. Bumbu yang bari. Bumbu yang bari. Oh, enggak mana saya bawa itu kan bumbu ya, sayur. Sesapu kemang. Semoga kita tak bayi. Tidak. Benar itu nak beli. Mali masih ngawi. Nah, beli lagi sama kayu. Mama sambal kacang. Kalau hancak lah nih. Dua ulu ayo bari. Bayi keperak. Kalau aku mau li kurman ke mana sebuah. Mahal itu nentu. Selesai dah. Kalau menyenak bebeng kalau umpat ketawa energi nuk belap lu. Beuhat napa yang kapung tuh.